siapa nanti bisa tanya. Paling super sih iki ya, si putih kakinya gede banget. Super super. Subscribe dulu channel video saya Okis Yudin, sertakan juga like video saya dan klik juga tombol lonceng supaya selalu update informasi dari saya. Di harga berapa ini mas? Rego piro? 12 juta. Ini metalnya 12 juta. Sing tengah ini berapa mas? Tengah ini 12 juta semua. Ini harga kisaran 12 juta teman-teman. 12 juta. Jenis limosin 2 jutaan. Kurang lebih sekitar 4 bulanan ini usianya. Ini berapa mas? Ini berapa? 13 juta. Jadi sebelah sini 13 jutaan. Ini jenis si metal harga 13 juta. 13 juta. Cuma 13 juta. Nah, ini pangkalan-pangkalan supaya kita bisa tanya langsung sama paknya. Inilah pemilik sapi pangkalan Mansupar. Harga berapa ini, Pak? Sini gua harga pinten. 18. Oh, 16 juta. 16 juta. Seharga 16 juta. Jenis si metal. Sudah sangat super. Sing niki nggih 16, Pak. Oh, 16. 16 juta ini metalnya. Ini pinten, Pak? Pak, pinten berapa, Pak? Sini ke. Dimolas. Apa? 15 juta. Coba sekali. Di harga 16 juta, teman-teman. 15 juta. Ini ada bakalan-bakalan jenis pegon, malimosin, sama brangus. Harga berapa pak sini ke pak? Oke, 10.000. Ini Gus, brangusnya ini pak? Oke, oke sini ku oke. 9. 9, 10-nya lagi pak? 11.5. Terus ini pak, limosinnya ini pak? Oke. 13.5. Sebelahnya 13.5 juga. Sama. Sama. Berarti gromesnya 13.5. Dan bapak siapa, Pak? Bapak sinten? Nur Hakim. Nur Hakim. Inilah bakalan-bakalan. Niki telulas ini nggih. Padun nggih. Ulana, lanang sedanten nggih. Wah, lanang kabeh. Pegon ya, Pak? Pegon jenisnya nggih. Pegon.
bakalan PO harga 10.000 kan ya teman-teman itu. Bakalan PO piro ya pak? Rego piro? Pinten? 15? Itu seket, itu ya 15 puluh seket. Oke, piro pak? PO nya pak? Ini 10 juta PO nya? Ya iya loh. Wah, gede ya. PO ya. Harga piro pak? 16 harga 16 oh 16 10 16 kurang dengan pak siapa pak? Pak Sinten? Pak Mustafa jelas sapinya harga 16 juta lagi ada PO super. Wah, ini PO super harga berapa ya teman-teman? Paling ini kisaran sekurang lebih sekitar yo 19 jutaan. Wah, sangat tinggi sekali badannya. Wah, ini ada dua. Sekitar 19 jutaan nih paling. Ini ada jenis mesin, mesin cross. Harga pinten masih sebelah ini mas? Pinten pak? 16.5 sebelah ya pak? 16.5 inilah milik sapi harga 16.5 juta. Dan pak sinten pak? Suripno. Oh Suripto, asli Banjar pak? Banjar. Niku pinten pak, PO-nya pak? 18.5. Wah, sesuai perkiraan saya tadi sekitarnya saya bilang sekitar 19 juta. 18.5. Nah, ini ada bakalan-bakalan. Loh, ini dikasih nomor apa pak? Oh, nggak keluar harganya toh. Punya bapak semua pak, ini pak? Ini ada jenis limousin. Inilah pemilik sapi harga. Nanti di harga paling saran nanti kita bisa tanya-tanya teman-temannya harga berapa. Wah ini harga 19 juta lebih. Harga 19 jutaan ya teman-teman. Jadi kalau di pasar petambakan ini harganya ini dikelompokkan berdasarkan harga. Orang yang mau beli limousin. Jadi dikasih nomor supaya tidak keliru harganya. Ini nomor sini harga sekian. Jadi biar nggak bingung ada penomoran. Kira-kira sing sebelah sini berapa pak? 17-an lebih. 17 juta. Jadi di sini harganya sapinya dikelompokkan ya pak, harga sekian-sekian jadi biar nggak variasi gitu. Si sebelah ini nggih 17-an pak. 17-an lebih wah, ternyata sebelah sini 17-an lebih. Ini harga 17 lebih jenis ya limousin cross ini teman-teman. Wah ini ada bakalan-bakalan lagi. Harga pinten pak niki pak sing sebelah niki? Sing niki? Nggih.
12 juta. Iki brangusnya pinten, Pak? Makasih. Nggih. Saya belum puluhan. Brangusnya niki harga pinten? Nggih. Brangusnya 13. 13. Terus niku Pak Evane niku sapi. Heeh. 12.000. 12.000 sebelahnya, Pak. 13.5. 13.5 sebelah lagi. 13.5. 13.5. Terus sebelah lagi, Pak. 13 jutaan lebih. 13.5 nggih. Laki-laki semua ya, Pak. Dengan Pak sinten, Pak? Sasdi. Sarji. Sarji. Oh, Sarji. Saking Banjarnegara mawon. Banjarnegara mawon. Dina pundi sih? Gombong. Gombong. Kebumen. Sangat variatif sekali jenis sapinya sini. Komplit macam-macamnya banyak ya, Pak Atam mriki nggih. Juga ada bakalan lagi jenis limosin sama Eva, ini sapi Eva. Sini kis rego pinten, Mas? 15. Sebelahnya, Mas? Sama, berarti 10. Sama lah, 15. Harga 15. Beda kuwi lah, beda kuwi sapi. 12.000. 12.000 iki. 12.000. Lanang kabeh ya, Pak? Kabeh. Kali Pak sinten, Pak? Pastor. Mendi. Nendi. Ya, Nendi. Ora nang ngendi, Pak? Nendi. Banjarnegara mawon, Pak. Cukup banyak sekali jenis-jenis sapi di pasar Banjarnegara ini. Jenis-jenis bacon sama limousin cross. Pak, boleh tanya, Pak, ini kisaran harga berapa, Pak, yang sebelah sini, An? 18 jutaan. Sebelah sana 17, apa 8, sama 18? Sebelah sana, Pak, paling ujung sana itu loh. 16-an. Ini harga 16-an, ini harga, ini 17-an ya, Pak? 17-an. Sangat super sekali. Pekon. Jenis pekon. Harga pinten, Mas? Harga pinten sing niki? Sing sebelah niki. 17, Bos. 17, sebelah 17. 16.5. 16.5. Pekon jenisnya ya, Mas? Jenis pekon. Harga 17 sama 16. Sangat cepat sekali. Kale Pak sinten, Pak? Pak Ubedillah. Pak Ubedillah. Banjarnegara mawon nggih? Nggih. Harga 16 juta sama 17 juta, teman-teman, jenis ekon. Inilah keadaan pasar hewan Banjarnegara dengan berbagai jenis sapinya. Rata-rata jenisnya sini ya. Limousin cross sama pekon. Nah, ini juga ada bakalan Eva. Rego pinten, Pak, sini ki, Pak? Sini ki. 13.5. Pinten? 13.5. 12.5. Sebelah lagi, Pak, niku pinten? 14.5. 14.5. Wah, jenis pekon sama Eva. Atang nggih sapi Eva teng mriki nggih. Ya, sama brangus. Inilah keadaan pasar hewan Petambakan Banjarnegara. Dengan jenis sapi limousin cross sama Eva. Jenis jantan Eva. Harga pinten, Mas, ini ki, Mas? Berapa? 13 juta. Eva nggih jenisnya nggih.
Kira-kira berapa tahun nih, Mas? Satu tahun pun enten. Satu tahun lebih. Kalian Pak Sinten, Pak? Pak Sinten. Sinten? Pak Kusron. Banjarnegara Mawon. Banjarnegara Mawon. Kasih, Pak, informasinya. Ini ada jenis sapi PO. Ini ada jenis Limousin Cross. Rego pinten, Mas? Rego pinten? Nggih, sing niki. 17.5. Limousin Cross nggih niki nggih. Lha kale Pak Mas sinten, Pak? Kale Pak sinten? Abidin. Abidin. Iya, wani Mas. Ya. Ya, sangat super sekali. Ini ada Limousin Cross juga. Ini ada 18 lebih katanya teman-teman. Oh, 18 lebih. Nah, ini yang ditawarkan sama orang yang memakai topi putih itu adalah yang mau membeli. Ini masih ditawar-tawarkan. Piro Mas? 18. Ya. Harganya 18 juta. Super sekali. Kendel ya. 18 Limousin Cross ya. Ya, Limousin Cross. Jadi banyakan sapi di sini jenisnya yaitu Limousin Cross sama Brangus sama Eva. Jangan lupa subscribe dulu video saya teman-teman. Nah, ini ada jenis si metal apa ya? Rego pinten, Pak? 27 juta. Oh, 23, 23 juta. Si metal. Pirang kintal kira-kira, Mas? 4 punjul. Harga 23. Kang mriki timbangan apa? Timbangannya pinten kilo san iki? 45. 45. Iki sono setahun loro, Mas, punjul nggih. Tahun iki lho. Tahun lho ya. Ke 23 juta. Nggih. Bakalan super nih gini ya pak, kategori ini gini. Bakalan super si metal ya. Sapi Banjar mawon apa Wonosobo? Banjar. Ini juga bagus. Sing niku pinten pak? Sing sebelah niku pinten? Ini timbangan. Oh, timbangan? Timbang hidup. 46. Kisaran paling sekitar berapa juta pak? Selawe. Mau mau ya paling 22. 22 juta. Oh, 22 juta. Ya mending iki ketimbang sing iki ya, Pak. Nah, nggih. De iki awake. Kondisi pasar hewan Petambakan Banjarnegara. Ya, inilah kondisi pasar hewan Petambakan Banjarnegara buka setiap hari Senin. Inilah keramaian pasar hewan Petambakan Banjarnegara. Sebelah sana ada gedung untuk pedetan-pedetan.
Sebenarnya untuk sapi betina dan sapi limousin atau simental yang besar-besar. Sebelah sana ada sapi Eva dan sapi jenis limousin cross dan bacon. Jangan lupa subscribe dulu video saya, teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe dulu. See you.